อมบุมบันนี่เดี๋ยวเวลูเดียวต้องเวลูเดียวมันจะมาต้องเวลูอมบุมบันมันจะมาคัตเตอร์ล่ะ ketika saya berdiri tadi saya tengok seorang perempuan saya berkenan saya kata ulamak saya berkenan lah saya berjumpa cikgu saya berkenan lah kat perempuan tu apa benda pertama saya kena buat saya akan pergi rumah mak dulu saya akan tanya makcik saya berkenan kat anak makcik boleh tak makcik tu kata ustaz makcik besar hati kahwin dengan anak makcik tak ada masalah tapi mas kahwinnya 1,000 hantarannya 20,000 sebab ustaz doan tak ada masalah makcik saya boleh buat saya dah suka nak buat macam mana so saya kena sedia 1,000 mas kahwin 20,000 untuk hantaran dan juga wang hangus dan sebagainya tu tak tolak lagi dengan kenduri tibai habis rata semua cukup 30,000 bayangkan saya nak ambil imsakun bima'rufin saya nak ambil dengan cara elok nak pegang sebagai seorang isteri yang sah saya kena ada 30,000 tahu-tahu satu orang yang belum tentu nak kahwin dengan kita hanya nak seronok-seronok bayar 3 ringgit internet boleh tengok kita luar dalam tak ada oi aku punya tumpah pulas buat cari rezeki alas sampai 30,000 nak kahwin lepas senang-senang 3 ringgit boleh tengok luar dalam kita geram lah betul tak betul tapi macam mana kita boleh merelakan benda tu dan yang paling penting untuk kakak simple ya apa dia ummu madrasatu ibu adalah sebuah madrasah sebuah sekolah idza a'dataha kalau kamu siapkan sekolah itu dengan facilities ilmu amal iman dan sebagainya a'dat sya'ban tulal afraqi kamu akan telah berjaya menyiapkan satu bala tentera yang kuat itu value dia orang perempuan dalam Islam sebab kita sedih hari ini orang muda sangat terpengaruh dan sebagainya semoga Allah Ta'ala menutup aib kita Allahumma ustur uyubana amin ya rabbal